Dan berikut ini adalah update klasemen akhir Euro 2024. Dari grup A, Jerman memuncaki klasemen diikuti oleh Swiss, Hungaria, dan Skotlandia. Sementara dari grup B, Spanyol memuncaki klasemen diikuti Italia, Kroasia, dan Albania. Sementara dari grup C, Inggris memuncaki klasemen diikuti oleh Denmark, Slovenia, dan Serbia. Sementara itu dari grup D, Austria memuncaki klasemen diikuti oleh Prancis, Belanda, dan Polandia. Sedangkan dari grup E, Rumania memuncaki klasemen diikuti Belgia, Slovakia, dan juga Ukraina. Dan terakhir grup F, Portugal memuncaki klasemen diikuti oleh Turki, Georgia, dan juga Republik Ceko. Dan berikut ini adalah update klasemen peringkat 3 terbaik Euro 2024. 4 tim dipastikan lolos yakni Belanda, Slovakia, Georgia, dan juga Slovenia. Dengan hasil tersebut maka kini sudah lengkap tim yang lolos menuju babak 16 besar. Tim tersebut adalah Jerman, Spanyol, Portugal, Swiss, Italia, Austria, Prancis, Inggris, Denmark, Belanda, Slovenia, Romania, Belgia, Turki, Georgia, dan terakhir Slovakia. Dan berikut ini adalah bagian babak 16 besar Euro 2024. Nantinya Spanyol akan bertemu dengan Georgia di babak 16 besar. Setelah itu ada Jerman yang akan berhadapan dengan Denmark. Dan Portugal akan bertemu dengan Slovenia. Prancis dipertemukan dengan Belgia. Dan Swiss nantinya akan bertemu dengan Italia. Inggris bertemu dengan Slovakia. Austria bertemu dengan Turki. Dan Rumania bertemu dengan timnas Belanda. Dan itu adalah daftar tim yang lolos menuju babak 16 besar Euro 2024.